Setiap tanggal 9 Februari digelar peringatan Hari Pers Nasional atau HPN. Pada HPN 2021 kali ini, Solidaritas Jurnalis Singaparna bersama Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya dan Basnas menggelar Master Kemenag bersinergi di Aula Gedung PLHUT, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya. Acara peringatan HPN itu diisi dengan talk show Zoom meeting tentang sosialisasi protokol kesehatan dan diakhiri dengan pemotongan kue ulang tahun dan doa bersama. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh anggota Solidaritas Jurnalis Singaparna dan anggota Master Humas Satker bersama seluruh ASN Kementerian Agama, baik yang ada di madrasah ataupun KUA Sekabupaten Tasikmalaya secara virtual. Master Kantor Kemenag mengemas peringatan HPN 2021 dalam bentuk talk show di gedung PLHUT Kemenag bersinergi dengan Basnas dan sejumlah awak media. Bangkit dari pandemi, pemulihan ekonomi, pers sebagai akselerator perubahan. Demikian tema dari talk show itu. Master sendiri berharap dapat membangun sinergitas di internal mereka. Kami juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada sekolah madrasah agar tidak mempunyai kesan negatif terhadap pers, ujar Ketua Master Kemenag Fajri Adinugraha. Di samping itu, Fajri berharap master tidak alergi saat berhadapan dengan wartawan. Karena menurutnya, wartawan sungguhan tidak memiliki kepentingan lain di luar menggali, mengolah, dan menyajikan informasi. Mungkin sering dari mereka berhadapan dengan oknum yang mengaku dari media, kemudian meminta hal yang macam-macam. Kami ingin menghilangkan citra buruk itu dari master, tundasnya. Selepas talk show, Master bersama awak media dan Basnas bergeser ke Kampung Sindang Laya, Desa Sukamulya, Kampung Cipasung, dan Kampung Kokol, Desa Cipakat. Tujuannya adalah untuk mendistribusikan bantuan sembako kepada sejumlah keluarga yang menjalani isolasi mandiri. Paket sembako dari Basnas sebanyak 48 kantong. Ini menunjukkan bahwa Basnas itu hadir dan merespon bencana COVID-19. Karena ditinjau dari sisi ekonomi dan sosial, Basnas memang harus bisa menghadirkan solusi. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan selamat Hari Pers Nasional tahun 2021. Semoga keadilan selalu berpihak kepada yang benar dan para jurnalis bisa menerbitkan atau memberitakan apa yang benar-benar terjadi kepada bangsa ini.